Ini 3 rekomendasi restoran ramen halal yang enak di Tokyo. Okay, let's get started. Yang pertama, Honoru Ramen di Stasiun Ebisu. Dagingnya ayam, terus supnya kental banget. Di sini ada ramen yang pedas dan yang normal, terus gyoza halal juga. Bagi orang Jepang, ramen di sini beneran enak. Ada banyak pelanggan orang Jepang juga. Okay, yang kedua, ayam ya di Shinokachi Machi. Akupusan spicy tori ramen yang pedas dan enak banget. Lamakbana. Ada pelanggan orang Indonesia juga. Restoran ini besar. Supnya merah, jadi jangan lupa pakai apron ya. Rasanya pedas banget. Aku suka makanan pedas tapi belum terbiasa. Okay, next. Yang ketiga, Ranshu Ramen di Ikebukuro. Ini ramen halal dari China, jadi rasanya unik. Aku suka ramen di sini karena supnya gak berminyak. Terus dagingnya domba. Kalian mau cobain yang mana? Dadah!